Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapak horor kembali setelah kemarin sempat nge-update satu hari karena gue lagi ada urusan di luar, jadi kepending dulu update-nya. Dan hari ini lapak horor balik buat share satu cerita tentang sebuah ruas jalan ya yang terkenal angker dan sering memakan banyak korban. Tapi sebelum itu, gue mau ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya dan kawan-kawan yang baru mampir, baru main, baru nengokin channel Lapak Horor ini. Cerita tentang sebuah ruas jalan yang sering memakan korban itu spotnya dekat dengan tempat kejadian di mana gue pernah kecelakaan pas dikejar ayam besar. Di satu cerita yang judulnya Ayam Kuntilanak, gak jauh dari situ, mungkin sekitar 20 atau 30 meter. Nah, setelah melewati itu udah masuk ke jalur yang akan gue ceritain tadi. Jalurnya gak terlalu panjang, itu mungkin sekitar 50 meteran lah. Jadi banyak banget kejadian di situ, banyak banget kecelakaan. Mungkin dari sisi jalannya juga emang agak nikung sih ya. Bukan menikung, iya nikungnya tuh nikung alus gitu, bengkok, agak-agak berbelok gitu. Makanya kadang orang kalau malam kecepatan tinggi gitu itu suka gak nyadar kalau jalan itu tuh sebenarnya agak nikung. Itu juga bisa jadi alasan kenapa di situ sering terjadi kecelakaan. Tapi banyak juga hal-hal mistis yang beredar di kalangan masyarakat ya terkait dengan banyaknya kecelakaan di tempat itu. Dan salah satu diantaranya itu ada sosok penampakan yang sebenarnya nggak lazim gitu. Jadi bukan lazim kayak kuntilanak atau pocong kayak itu kan udah biasa banget ya, hantu mainstream gitu. Nah ini tuh agak sedikit beda. Hal ini gue dapat dari beberapa tetangga. Gue sih alhamdulillah, gue emang pernah jatuh di sana tapi bukan karena apa-apa dan belum masuk di ruas jalur angker itu. Dan ya bukan karena sesuatu hal yang bakal gue ceritain ini, beda cerita lah intinya. Nah ini beberapa tetangga gue pernah ngalamin ada 4 orang sebenarnya di sana. Tapi gue baru dapat ceritanya dari 3 orang dan tiga-tiganya itu menceritakan hal yang sama. Dari semua kecelakaan yang pernah dialami sama tetangga gue itu kejadiannya pasti malam ya, dan udah lewat jam 10 malam. Jadi emang itu kan jalur yang sepi banget. Samping kanan kirinya itu cuman ada pohon itu, pohon pinggir jalan itu, sama udah kesananya itu udah sawah semua gitu, sama ada beberapa bangunan aja. Itu di situ ada bangunan pemerintah, juga ada sekolah juga di sana. Di situ juga bangunan-bangunan itu juga terkenal angker juga. Tapi itu buat next-nya lah. Sekarang kita fokus di jalur itu. Nah, menurut penuturan dari ketiganya, tetangga gue itu yang pernah ngalamin kecelakaan di situ, itu mereka suatu malam gitu ya. Intinya mereka jalan itu malam. Dan rata-rata di situ kan larinya kenceng karena jalurnya sepi. Nah, pas mereka itu lagi jalan cepet lah, di atas 60 lah, biasanya itu 80 sampai 100 gitu kan. Nah, dengan kecepatan tinggi gitu, itu tiba-tiba mereka itu ngelihat entah apa gitu ya. Mungkin kalau gue gambarin gitu, itu tuh kayak tangan yang tiba-tiba muncul dari sisi jalan, dari satu pohon gitu, itu menuju ke pohon yang lain gitu. Jadi kayak motong jalan kayak gitu. Itu tingginya sekitar mungkin 1,5 meter ya. Tapi maksudnya ini bukan tangan, bukan, tapi ini tuh kayak pohon, kayak ranting pohon besar. Ranting pohon besar yang tiba-tiba muncul, tumbuh gitu, wut gitu. Itu nyebrang jalan dan itu tuh biasanya bikin kaget si pengendara. Nah, konon ceritanya, mitosnya itu kalau misal kita lewat situ dan kita ngelihat itu terus kita kena gitu ya, itu kemungkinan bakal kecelakaan dan kecelakaannya itu fatal. Tapi kalau kita ngelihat itu dan terus kita jatuhin diri, itulah kasarnya, nggak sampai kena sama si itunya, sama si ranting-ranting pohon itu, kemungkinan ya kita kecelakaannya itu tadi, kita cuman jatuh aja gitu. Jadi nggak bakalan fatal gitu. Itu mitosnya. Nah, jalan itu sekarang sebenarnya udah rame ya. Jadi udah
kalau kita bicara sekarang sih udah jarang banget kejadian kecelakaan di sana, jarang banget, karena kanan kirinya udah bangunan, udah banyak toko-toko gitu, udah banyak orang dagang juga yang nyampe tengah malam, terus lampu jalan juga udah ada. Beda dengan dulu. Dulu tuh bener-bener jalan itu jalanan yang gelap, jalanannya halus, cuman gelap banget gitu. Jadi setiap pengendara yang lewat itu ya cuman ngandelin lampu kendaraan aja. Dan yang berhubungan dengan kecelakaan itu tadi, itu biasanya nimpanya itu pengendara sepeda motor. Kalau mobil itu jarang, jarang kejadian, tapi kalau sepeda motor itu banyak banget. Dan puncak-puncaknya itu sebenarnya kejadiannya itu di tahun 2000-an sih, sebelum area jalan itu tuh dibangun dan masih gelap. Itu sekitar tahun 2000-an, udah 2000 kesini, 2000 berapa ya, 2005 kesini itu udah beda banget. Semuanya udah berkembang, jadi dulu sama sekarang udah beda. Nah, yang gue ceritain itu tadi, itu kejadian lama, kejadian yang dulu banget. Itu tuh ada sosok hantu yang seperti itu ya. Dan konon sih menurut salah satu itu tetangga gue yang pernah kecelakaan di situ, itu yang dia lihat itu, ada yang bilang itu kan ranting pohon gitu kan. Ada yang bilang itu ranting pohon besar gitu tiba-tiba muncul. Nah, ada satu lagi yang sedikit beda nih yang dia lihat. Jadi emang benar itu kayak ranting pohon gitu, tapi di ranting pohon itu tuh kayak berjajar gitu. Itu kayak kepala-kepala orang gitu. Dan kepalanya tuh kayak pada ketawa gitu. Hahaha. Dia fokusnya di deretan kepala-kepala itu ya. Jadi ibaratnya tuh kayak pohon, pohon yang ditumbuhi sama buah-buah kepala kayak gitulah. Pada bergelantungan kayak gitu. Nah, dia pas itu menjatuhkan diri dan alhamdulillahnya dia termasuk yang selamat, cuman lecet-lecet aja gitu. Nah, tadi di awal kan gue bilang ada 4 gitu kan. Ada 4 korban kecelakaan di sana. Tapi yang berhasil gue tanyain kan cuman 3. Nah, kenapa? Karena salah satunya itu meninggal. Jadi ya, gue gak bisa tanya dong. Nah, yang meninggal itu kecelakaannya itu berdua sama salah satu dari korban ini ya, yang gue tanyain ya. Jadi yang satu selamat, yang satu enggak. Nah, yang kalau yang satu selamat itu tadi, itu yang barusan gue ceritain, dia tuh melihat kayak banyak-banyak kepala gitu bergelantungan di batang pohon. Kalau yang meninggal itu, karena dia pas itu di depan dan dia gak sempet ngerem atau gimana gitu ya, akhirnya dia nabrak itunya, salah satu kepala gitu kan, kena lah intinya, nyentuh gitu. Terus dia jatuh guling-guling gitu, kepalanya kayaknya sih kalau gak salah itu ngehantam pohon ya. Motornya juga hancur, badannya banyak yang patah-patah, dan dia tewas seketika di situ. Itulah maksudnya kenapa jalanan itu tuh dulu sempat ramai diperbincangkan gitu ya. Karena itu tadi, dan banyak orang yang jadi takut gitu kalau malam lewat situ. Cuman ada aja yang lewat situ, biasanya orang-orang yang gak tahu ya. Salah satunya itu dulu pas gua yang dicerita yang kuntilanak ayam itu. Itu gue pas itu belum tahu kejadian ini, karena waktu itu belum ramai juga. Jadi kejadian itu mulai banyak-banyak kecelakaan itu tuh setelah kejadian itu gitu. Dan alhamdulillahnya gue juga gak ngalamin. Dan ya intinya gue cuman jatuh aja sih, dan belum sempet ngelewatin spot yang dibilang angker itu. Sebelumnya gue udah beberapa kali lewat sana sih, tapi memang alhamdulillah gue gak pernah sampai ngelihat sosok yang hantu pohon itu ya. Gue gak tahu nyebutnya apa, jadi gue sebut aja hantu pohon, karena itu keluarnya dari salah satu pohon di sana. Itu nyebrang ke jalan, itu kayak motong jalan orang, itu ngagetin orang gitu. Itu gue alhamdulillah gak pernah ngalamin itu. Cuman emang gue pernah lewat jalur situ, tapi dari arah yang berlawanan. Ini gue sebut aja pakai arah utara selatan. Jadi yang paling sering ngalamin kecelakaan itu saat pengendara itu lewat dari utara, utara ke selatan. Nah, gue pernah ngalamin, pernah lewat situ ngalamin sesuatu itu, tapi gue arahnya dari selatan ke utara. Itu jadi kejadiannya tuh emang agak aneh sih. Gue emang pas itu agak kencang ya bawa motor karena malam gitu kan. Cuman pas giliran masuk ke situ, spot situ, itu gue pikiran kayak blank gitu. Bener-bener gak inget apa-apa. Dan tiba-tiba gue nyadar motor gue tuh udah di
pinggiran jalan, udah di luar jalan aspal, dan untungnya itu jalanan tanah gitu. Dan alhamdulillahnya gue masih sempat bisa ngerem. Kalau misal gue 2-3 detik aja gue telat ngerem, itu gue bisa ngehantam pohon. Ya mungkin beda-beda ya yang dialamin sama orang. Kalau yang lain ngaleminya seperti itu, dia ngelihat sosok sesuatu, kalau gue enggak, tiba-tiba lewat situ pikiran blank aja. Dan itu mungkin bisa jadi salah satu penyebab banyak kecelakaan di sana. Ya kurang lebih seperti itulah cerita tentang jalur angker di daerah gue yang sekarang udah enggak angker lagi karena udah rame. Mungkin kalau misal ada yang pernah dengar tentang hal itu ya, mungkin kita satu daerah ya. Tapi gue gak bisa nyebutin daerahnya lah, gak enak. Ntar malah rame lagi, orang banyak penasaran. Baiklah, segitu dulu cerita dari gue kali ini. Mohon maaf kalau misal ceritanya gak serem, bawainya agak beribet, agak belibet, agak buru-buru gitu. Ya, gue minta maaf karena gue emang lagi agak buru-buru ini. Pokoknya kurang lebihnya gue minta maaf. Terima kasih buat kawan-kawan semua yang udah mau ngedengerin, udah mau nonton video ini. Jaga kesehatan kalian selalu. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.